Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Balik lagi di channel Mama Kembar Asan Ihsan Video kali ini saya mau berbagi resep tahu aci khas Tegal Jadi ini tuh luarnya tetap keras dan dalamnya empuk meskipun sudah dingin dan acinya tetap menempel saat digoreng ya teman-teman. Ikutin terus videonya ya. Tahu aci khas Tegal khasnya dengan daun kucai. Daun kucai dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Apabila teman-teman tidak punya bisa diganti dengan daun bawang. Bumbunya 1 sendok teh garam 3 siung bawang putih yang dihaluskan, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh micin, dan setengah sendok teh penyedap rasa. Saya menggunakan 5 potong tahu putih dan 10 potong tahu kuning. Siapkan tepung tapioka, saya menggunakan merek Rose Brand sebanyak 100 gram atau 10 sendok makan. Pertama-tama, tahu kuningnya saya potong menjadi dua bagian, lalu saya potong lagi sehingga satu tahu kuning jadi empat potong, ya teman-teman. Jadinya seperti ini, ini sesuai selera teman-teman, ya. Bisa lebih kecil lagi supaya hasilnya lebih banyak. Sudah selesai, lalu siapkan tepung tapioka 100 gram dan dicampur dengan tahu putih yang 5 buah tadi. Lalu bumbu ini semuanya dimasukkan ke dalam adonan. Lalu adonan ini diaduk-aduk seperti ini menggunakan tangan ya teman-teman supaya tahunya menjadi hancur, halus dan tercampur rata dengan tepungnya. Setelah tercampur rata jadi seperti ini, tambahkan daun kucainya setengah saja dulu. Ini saya tidak menggunakan air ya teman-teman karena sudah pas takarannya. Kalau misalkan teman-teman Adonannya masih terlalu keras, bisa ditambahkan air menggunakan air suhu netral saja, bukan menggunakan air panas. Kalau saya ini tidak menggunakan air, ya jadi adonannya sudah pas seperti ini. Adonannya tidak keras dan juga tidak terlalu lembek, ini sudah sesuai. Lalu saya tambahkan ke atasnya daun kucai sisanya Karena ini menambah aroma sedap kalau ditempel bagian luar saat digoreng Nah untuk cara menempelkannya kita ambil sebagian sedikit saja Ditekan-tekan seperti ini ke dalam tahunnya Jadi harus ditekan-tekan ya teman-teman agar acinya saat digoreng benar-benar menempel tidak perlu membolongi tahu atau menggoreng tahu terlebih dahulu. Ini setelah dicetak, sebenarnya bisa langsung digoreng, tapi untuk lebih praktisnya, saya tempel-tempel sampai adonannya semuanya habis. Untuk resep yang saya berikan jadinya segini ya teman-teman, ada 40 potong tahu aci. Ini siap untuk digoreng. Siapkan minyak panas. Pada penggorengannya benar-benar keadaan minyak yang sangat panas tapi menggunakan api sedang ya teman-teman supaya aci dan tahunya matang ke dalam-dalamnya. Saya cek terlebih dahulu, wah, iya, ternyata ini sudah panas, lalu mulai menggoreng. Jadi, lebih mudah, kan, teman-teman, ketika sudah dicetak satu-satu, tinggal menggorengnya saja, jadi lebih cepat. Jangan diaduk terlebih dahulu, biarkan beberapa saat sampai sedikit mengapung, tandanya sudah bisa untuk dibolak-balik. Untuk bagian atasnya, supaya matang menyeluruh, ini benar-benar tidak lepas dari tahunya, ya teman-teman. Goreng sampai berwarna kekuningan, tandanya sudah matang. Ini saya tiriskan terlebih dahulu. Menggoreng tahu aci membutuhkan minyak yang cukup banyak supaya tahu acinya bisa tenggelam semuanya, jadi matang menyeluruh. Nah, untuk sausnya, saya menggunakan kecap. Saya sediakan kecap ini. Saya menggunakan merek bango, boleh merek apa saja sesuai selera, dan satu cabai rawit dan juga bawang merah. Kalau teman-teman lebih suka yang pedasnya nampol, bisa ditambah cabai rawitnya, ya, teman-teman. Setelah dipotong-potong, tinggal ditambahkan saja ke dalam kecapnya. Ini sudah siap untuk disajikan. Hangat-hangat saat cuaca dingin, ini menjadi menu favorit keluarga. Wah, ini dimakan masih hangat, enak ya, teman-teman. Saat dingin pun tetap masih enak karena bukan lembek, tapi bagian luarnya itu keras, dalamnya empuk, dicocol menggunakan kecap pedas, tambah lezat ya, teman-teman. Setiap saya membuat tahu aci, kurang dari satu jam, pasti langsung habis. Hmm, ini enak banget. Saya tidak menggunakan tahu khusus dan tepung khusus, ya teman-teman. Dan ini tahu dan acinya tuh merekah, bikin gak mau berhenti untuk makan. Hmm. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Semoga teman-teman berhasil. Ditunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman!